Lailatul Qadar adalah malam yang paling dinanti oleh orang-orang beriman di bulan Ramadan. Beribadah di malam Lailatul Qadar secara full lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 3, "Lailatul Qadri khairun min alf syahr." Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka pertanyaannya adalah, di mana malam itu berada? Malam itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Namun, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kita mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan." Hadis Bukhari Muslim. Dan lebih ditekankan di malam-malam ganjil dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan." Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, maka pertanyaan keduanya adalah bagaimana kita mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya dengan mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha ibunda kita menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 malam terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Maksudnya, selama 10 malam itu beliau tidak berhubungan suami istri karena fokus beribadah. Yang kedua, beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Dan yang ketiga, beliau membangunkan keluarga beliau agar mereka pun beribadah. Saudaraku, dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa cara mendapatkan Lailatul Qadar adalah beribadah semaksimal mungkin di 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan berusaha untuk sementara waktu meninggalkan hal-hal mubah yang bisa menurunkan kuantitas dan kualitas ibadah kita di 10 malam terakhir. Ibadah apa yang bisa kita kerjakan di 10 malam tersebut sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Di antara amal dan ibadah yang kita bisa kerjakan, yang pertama, menjaga sholat wajib kita, khususnya sholat isya dan subuh secara berjamaah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia akan mendapatkan bonus pahala sholat atau ibadah selama setengah malam full. Dan barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, maka genaplah bonus pahalanya menjadi sholat atau ibadah selama satu malam suntuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Amalan yang kedua, sholat tarawih berjamaah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang artinya barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai atau ditutup dengan witir, maka ia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Amalan yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran dan usahakan minimal 100 ayat dalam sebuah malam. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca 100 ayat Al-Quran di sebuah malam, maka ia mendapatkan bonus pahala seperti sholat atau ibadah semalam suntuk. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Jami. Yang keempat, memperbanyak doa, khususnya doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun dan menyukai ampunan, maka ampunilah diriku. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Yang kelima, memperbanyak muhasabah atau introspeksi diri, bertaubat dan beristighfar sebagaimana doa yang Nabi SAW ajarkan ke istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha yang berisi meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memperbanyak zikir khususnya di akhir tengah malam. Nabi SAW bersabda yang artinya, waktu terdekat Rabb dengan hambanya di saat akhir tengah malam. Hadis ini disahihkan Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Jami. Yang ketujuh, membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, niscaya dua ayat ini akan mencukupkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, berpenampilan baik, mandi, pakai baju yang bagus, dan memakai parfum di 10 malam ini. Karena ini adalah sunnah para ulama kita. Yang kesembilan, bangunkan dan ajak keluarga kita untuk beribadah sebagaimana Nabi SAW membangunkan keluarga beliau di 10 malam terakhir ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kesepuluh, lakukan semua ibadah dengan penuh keimanan dan keyakinan. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisaban. Apa arti ihtisaban? Berharap dan antusias mendapatkan pahala.
niscaya dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan berikutnya, ibadah-ibadah serta amal soleh lainnya yang bisa kita kerjakan di 10 malam terakhir ini. Maka itu semua akan mengantarkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Selamat mencari Lailatul Qadar. Ingat, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dan hanya dengan cara habis-habisan beribadah di 10 malam saja. Maka tidak heran jika Nabi SAW bersabda, "Man hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang terhalang dan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka ia telah terhalang dan tidak mendapatkan pahala yang sempurna dan ampunan yang menyeluruh yang diraih oleh orang-orang yang mendapatkan malam tersebut.